Umat Hindu khususnya di Bali memiliki berbagai macam ritual, upacara maupun peringatan yang tidak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah upacara piodalan atau biasa disebut juga dengan pujawali, petoyan atau petirtan. Piodalan sendiri merupakan rangkaian upacara Dewa Yadnya yang ditujukan kepada Ide Sang Yang Widiwasa pada sebuah pura atau tempat suci. Piodalan berasal dari kata wedal yang memiliki arti keluar atau lahir. Jadi layaknya kita merayakan hari ulang tahun, saat peringatan upacara piodalan tersebutlah ditetapkan sebagai hari lahir sebuah pura atau bangunan suci. Dengan kata lain, piodalan, pujawali, petoyan merupakan peringatan hari lahirnya sebuah tempat suci umat Hindu. Piodalan tersebut dalam rangkaian upacara Dewa Yadnya yang ditujukan kepada Ide Sang Yang Widiwasa pada sebuah pura atau tempat suci, di mana saat odalan atau hari besar tersebut berlangsung, dipimpin oleh orang suci seperti pemangku ataupun pendeta. Yes. Piodalan unik. Napi makna utawi suksemannya nih. Piodalan punika wadah wujud bakti umat kepada Tuhannya. Bakti puniki merupakan wujud cinta daripada rasa cinta daripada umat terhadap Tuhannya. Karena rasa cinta punikilah umat selalu pingin dekat kepada Tuhannya. Makana ring Bali punika sampun ketah pisan ring setiap pekarangan punika wenten sanggah pemerajan. Sanggah punika artosane wadah tempat suci pemerajan saking kata praja punika wantah keluarga. Nika wantah tempat suci milik daripada keluarga. Nah, sapunikilah caranya umat Hindu puniki untuk selalu dekat dengan Tuhannya puniki. Nah, nika mawinan ring sejeroning pekarangan wenten sanggah pemerajan. Makin karena wujud bakti puniki bisa ditunjukkan dengan yadnya yang berupa persembahan. Nika silih sinunggilnya wantah piodalan. Raris, wenten malih setiosan ring sapunika piodalan punika wantah pembayaran hutang. Tapi mawinan sapunika, kalau pertanyaannya, napi mawinan titiang ngodalan punika. Nah, yang menyebabkan kenapa kita ngodalan punika, karena wenten mengahring sejeroning begawat gitu, wenten umat utawi manusia, alam beserta isinya yang ada ini adalah merupakan ciptaan dari Tuhan berdasarkan yadnya. Ida Sang Yang Widi punika memeras dirinya untuk menjadikan alam beserta isinya ini. Yadnya daripada Tuhan inilah yang harus dibayar oleh manusia, yaitu berupa dewa yadnya. Tapi mawenan berupa dewa yadnya karena manifestasi Tuhan punika adalah dewa merupakan manifestasi Tuhan. Makanya utang yadnya kepada Tuhan bisa dibayar dengan dewa yadnya. Silih sinunggil dewa yadnya puniki wantah piodalan. Mayoritas penduduk Bali beragama Hindu dengan tempat ibadahnya berupa pura. Tempat ibadah tersebut dibangun berdasarkan latar belakang dan fungsi beragam. Itulah sebabnya Bali juga dikenal dengan Pulau Seribu Pura. Pada setiap pura tersebut rutin diadakan beragam upacara pemujaan. Salah satunya adalah upacara piodalan atau odalan.
Pada saat Piodalan atau Odalan diperingati dan ditetapkan sebagai hari lahir sebuah pura atau bangunan suci, sehingga bisa diartikan saat Piodalan Pujawali petoyan tersebut, umat Hindu memperingati hari kelahiran dari tempat suci tersebut. Kalau pada manusia layaknya hari ulang tahun. Untuk itulah setiap pura di Bali memiliki hari yang ditetapkan hari suci untuk Piodalan ataupun Pujawali. Jatuhnya hari Odalan atau Pujawali dari tempat suci tersebut. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan, dasar dan tingkatan pelaksanaan Piodalan yang dilakukan pura kecil yang dimiliki keluarga dengan pura besar yang dipuja oleh masyarakat secara keseluruhan. Sebuah tempat suci belum dikatakan sebagai tempat suci kalau hanya pada tahap pembuatannya saja. Karena untuk menjadikannya tempat suci, setelah pembuatan pelingih tersebut perlu diupacarai dengan banten dan puja mantra. Dalam pembuatan tempat suci punika, pasika pisan wenten mendam dasar punika wantah ke angin jagi pacang mangda kokoh wawangunan punika wenten taler memakuh punika menyatukan semua unsur yang dipakai sebagai bahan untuk pembuatan pelinggih punika raris wenten melaspas. Melaspas punika wantah ngicalen sahananin regat sane wenten ring bahan-bahan pelinggih punika. Raris wenten pasupati, pasupati punika wantah menarik energi alam puniki mangda preside pelingih utawi tempat suci punika medwe kekuatan utawi suci. Nah, raris sewosan punika wenten upacaranyane wantah ngelinggihan ida betara wos ngelinggihan punika wenten upacara ngenteg linggih. Nah, rikalo ngenteg linggih punikilah niki hari jadinya tempat suci punika. Nikilah yang dijadikan sebagai tonggak untuk perayaan atau yang disebut dengan piodalan ring tempat suci tersebut. Nah, wenten kekalih, wenten sanengangen berdasarkan tahun pawukon, punika pertemuan antara pancawara, sabdawara kelawan wuku, punika pasti kepisan memilihnya neri kala rainan gumi wenten budak lion, wenten budak lion sinta, wenten tumpak, wenten budak cemeng klau miwah sanetiosan, wenten anggar kasih, wenten budak manis miwah sanetios-tiosan punika. Niki perayaan piodalan puniki wantah nyabran nem sase berdasarkan tahun paugon. Wenten taler sanengangge wantah awarse satu tahun sekali punika berdasarkan tahun saka. Puniki perhitungan penanggal kelawan pengelong biasanya puniki sane ketah ring lapangan pasti kengangian purnama ketiga, purnama kapat, purnama kelima, purnama kepitu, utawi purnama kedasa. Sane pinih akeh sane ngangian punika ngangian rikala purnama kepat kelawan purnama kedasa. Napi mawe nanasa punika karena rikala purnama kepat lan kedasa puniki niki ke bos Wiswayana. Niki wantah matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Piodalan atau pujawali pada sebuah pura ataupun tempat suci keluarga dalam pelaksanaan upacaranya bisa dalam skala yang kecil dan besar. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan finansial. Antara pujawali di pura pelaksanaannya tidaklah sama dengan odalan di tempat suci keluarga. Sedangkan hari-hari baik dan suci yang dipilih dan ditetapkan untuk hari piodalan atau pujawali tempat suci tersebut diantaranya purnama kapat, kalima, kedase, anggara kasih kulantir, julungwangi, medangsia, tambir, prangbakat, dan dukut. Selain itu juga biasanya dilaksanakan pada candi secara kliwon atau tumpek landep, warige, kuningan, klurut, uye, dan wayang. Budha wage ukir, warigadean, langkir, merakih, menail, dan klau, dan sejumlah hari baik lainnya.
Dalam pelaksanaannya pun masyarakat memilih pelaksanaan piodalan setahun sekali yang biasanya memakai sasih Bali, sedangkan yang dilaksanakan 6 bulan sekali berdasarkan wuku. Berdasarkan perhitungan sasih yang merujuk pada kalender Sake yang jatuhnya setiap 1 tahun sekali. Selain itu, ada juga yang berdasarkan perhitungan wuku yang merujuk pada kalender atau penanggalan Bali yang jatuhnya setiap 6 bulan atau 210 hari sekali. Nikalah pina ke dasar dados tender awarse pisan modalan dados niko dasarnya ne wantah tahun saka dados ten nyabrang 6 sasih dados niko wantah dasarnya ne wantah tahun pawukon makin pertanyaannya dados kah ne sampun modalan 6 bulan berubah menjadi 1 tahun puniki. Wenten hal-hal tertentu yang tidak boleh, ada hal-hal yang boleh, yang tidak boleh, yang contoh antit yang sekali puniki. Rikala tumpak krulut punika wantah pak otonen sarwa seni, otonan gamelan, otonan kesenian senetiosan punik. Ya niki tanda dos kerubah anggen awar sepisan karena tumpak krulut puniki wantah tekaannya ne 6 sasih abisan. Ia ning piodalan ring sanggah pemerajan, piodalan ring puro niki dados. Napi mungkin sane anggen pengpresida untuk merubah huling 6 bulan pengdadi 1 tahun. Yang sapunika wantah ngentag linggih malih. Napi sak nepacang kanggen dia nanggen purnamo kepat. Ngentag linggih malih rikala purnama kepat punika dados kerubah dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Secara umum pelaksanaan odalan ataupun pujawali dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yakni jenis piodalan alit dan agung. Jenis tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan jatuhnya hari baik dalam perhitungan penentuan waktu pelaksanaan piodalan. Jenis piodalan alit, pelaksanaan upacara jenis piodalan alit ini dilakukan oleh pemeluk agama Hindu pada pura yang ukurannya kecil. Umumnya ritual keagamaan ini dilakukan secara sederhana. Waktu pelaksanaannya adalah 1 kali dalam 6 bulan. Lebih tepatnya, dalam kurun waktu 210 hari akan diadakan upacara tersebut. Konsep perhitungan wuku ini berdasarkan pada putaran jumlah hari yaitu sejumlah 7 dan wuku sejumlah 30. Biasanya di pekarangan rumah masyarakat beragama Hindu terdapat bangunan untuk ibadah. Bangunan tersebut dikenal dengan istilah merajan. Jadi dapat dikatakan merajan adalah sebuah tempat suci yang digunakan oleh suatu keluarga dalam menyembah Tuhan, dewa, dan leluhur. Upacara piodalan di merajan ini tergolong dalam jenis ritual odalan alit. Jenis piodalan kedua yakni tingkatan agung, di mana sesuai dengan namanya ini merupakan jenis prosesi pelaksanaan piodalan dilakukan di pura dengan ukuran lebih besar. Ritual keagamaan ini dilakukan dengan skala lebih besar dan meriah. Biasanya dihadiri umat Hindu di pura tersebut dalam waktu 1 tahun sekali. Hal ini disebabkan oleh penghitungan penentuan harinya didasarkan pada metode sasih. Pada saat piodalan agung ini, tidak hanya umat Hindu di sekitar pura saja yang datang dan mengikuti prosesnya, masyarakat di daerah itu yang sedang berada di luar kampung halaman. Iatnya punika, wantah merupakan persembahan kepada Tuhan. Tapi mawena nasa punika wenten ring sejeronan Reg Weda. Ika munggah sekadi puniki. Makhluk hidup atau umat yang berasal dari Tuhan. Artinya diciptakan oleh Tuhan ini. Apabila dia mau melakukan yatnya, persembahan yatnya, pasti mendapat anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Anugerahnya berupa napi, wawu sampun wedar titian, berupa kehidupan yang abadi, berupa benih-benih kebaikan. Itulah anugerah dari Tuhan itu sendiri. Nah, mungkin lanturin titian, napi manten upokare
rikala ngemargiang piodalan punika. Nah rikala ngemargiang piodalan punika upakaranya ne pasti ke menyesuaikan satu kemampuan daripada umat tersebut. Pingkali menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Besar upakaranya di suatu tempat belum tentu berarti besar di tempat lain. Karena sapuniki yening sejeroning sangah pemerajaan punika wenten taler saneka bos utama madya taler wenten saneka nista. Ring sejeroning pura wenten sad kayangan dan kayangan wenten taler kebos utama madya kalawan nista. Nah niki menyesuaikan dengan pura tersebut. Kecil ring pura sad kayangan bisa berarti besar ring sanggah pemerajaan. Makanya harus menyesuaikan dengan tempat tersebut. Makin upokaranya ne napi manten yen rerahan ring sejeroneng lontar napi wastana wenten kebos sabuniki yadnya prakerti niko wastan lontarnya ne wenten kebos banten pinake ragan tetwi banten pinake ande buana banten pinake warna rupaning ide batara silih sinungilnya ne wantah banten pinake ragan tetwi nika rikalo piodalan pasti kewenten saneken banten punika sebagai simbol dari kepala ini ragan tetwi diri kita sendiri saneken banten punika sane pinake simbol daripada niki dada kita saneken pinake simbol dari weteng utawi perut saneken pinake simbol daripada kaki. Nah, niki harus betul-betul bisa seimbang. Kalau titiang contohkan punika kalau ring sangah pemerajaan nalit punika sane pinihagang wantah ayaban berupa tumpeng solas. Ayaban punika pinake dada makin carunya nih wantah ayam berumbun asiki. Ring sirah punika wantah ring surya punika wantah pejati kelawan suci. Ring suang-suang pelinggih punika wantah katur pejati neagang jauman putih kuning punika ring pelinggih sane alit-alit. Nah ring panggungan ring jabo punika wantah pejati suci mantan sampun pastika selaras antara kepala, dada, perut, dan kaki. Kalau tincapan malih punika ayaban ngangen progemal punika carunya ne dados ngangen berumbun dados ngangen caru siap limo. Ring suryo punika pastika sampun nicap wenten nardo nariswari miwah sane tiwasan. Ring panggungan pastika nincap punika wantah tumpeng pitu miwah sane tiwasan. Nah nika akede titiang wedar indik bebanten. Pada sebuah upacara piodalan, ada beberapa sarana yang digunakan dalam melakukan ritual. Sarana tersebut ada berbagai jenis yang dipersiapkan oleh umat Hindu di pura tersebut secara bergotong royong oleh seluruh lapisan masyarakat di sekitarnya. Berikut ini akan dibahas beberapa sarana pendukung ritual. Secara istilah memiliki makna kembali. Maksud dari banten ini adalah mengembalikan apa yang telah dianugerahkan oleh Sang Hyang Widi dalam bentuk persembahan. Dalam menyusun banten ini tidak bisa sembarangan, melainkan dengan aturan, komponen, dan penyusunan tertentu. Tujuannya adalah sebagai penghormatan kepada Dewa Agni, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Pemilihan warna komponen yang ada dalam sesajen ini pun disesuaikan dengan lambang pemujaan terhadap dewa tersebut. Kedua adalah Padmasana yang merupakan sebuah kursi yang bentuknya menyerupai bunga teratai. Kursi ini diletakkan di tengah-tengah Balai Pura sebagai tempat utama. Tujuan keberadaan kursi ini adalah sebagai singgasana bagi Sang Hyang Widiwasa. Ketiga, Beji dan Wantilan. Beji merupakan sebuah taman suci yang bertujuan untuk tempat pesucian bagi ide betara sebelum dilakukannya upacara peringatan pura ini.
Adapun wantilan adalah suatu bangunan yang digunakan oleh masyarakat saat bergotong royong melakukan persiapan sebelum melaksanakan upacara. Selain itu, tentunya masih banyak lagi sarana yang harus dipersiapkan oleh umat Hindu sebelum melakukan piodalan. Seluruh sarana tersebut dipersiapkan dengan senang hati dan dalam suasana kekerabatan yang akrab. Gotong royong memang sudah menjadi budaya dalam masyarakat Bali. Nah, rikalo piodalan puniki, ide betaro puniki sangat diperlakukan istimewa sekali. Beliau dihadirkan ring pariangan utawi tempat suci tersebut, kemudian dipuja-puji, diwujudkan puja-puji punika dengan mantram, dengan kidung-kidung, dengan bebantenan. Wus punika raris menghaturkan persembahan yang berupa piodalan punika. Raris mengaturkan persembahan punika kelantur wantah nunas waranugrahan ida betara sane berupa tirta kelawan bija. Tirta punika wantah tirta amerta tirta sanciwani. Amerta punika wantah artos sane wantah kehidupan yang abadi. Yang mana dimaksud kehidupan yang abadi puniki wantah kebahagiaan. Sanjiwani artinya juga kehidupan. Sanjiwani berasal dari jiwa. Jiwa inilah artinya hidup. Jadi kehidupan yang abadi itulah yang kita tunas utawi lumsur ring ida batara. Yang abadi punika adalah kebahagiaan anut sekadi tetujuan agama Hindu Druid. Wenten weseng tirta punika wenten bija. Napi punika bija punika. Bijo punika lambang daripada Dewa Kumara. Dewa Kumara puniki wantah benih-benih daripada kehidupan. Utawi benih-benih daripada kebaikan itu sendiri. Nah, inilah yang kita mohonkan kepada Ida Betara rikala ngaturan persembahan yang disebut dengan Dewo Yarnyo, yang disebut dengan Piodalan puniki. Nah, setiosan ring punika, wentan ring sejeronan pegawat kita, munggah sepuniki. Iadnya punika, wantah merupakan kewajiban daripada umat tersebut. Tapi mawinana sepunika. Ia yang, wentan ring pegawat kita sekali puniki, ia yang makan dari sisa iadnya, ia terlepas daripada dosa. Tetapi mereka yang makan atau memasak hanya untuk dirinya, sesungguhnya dia adalah memakan dosa. Tapi mawinana sapunika, apapun yang kita dapatkan di dunia ini, baik makanan, sandang, pangan, papan, itu merupakan ciptaan daripada Tuhan itu sendiri. Makanya sebelum kita menikmati berkah tersebut, alangkah mulianya kalau kita mensyukurinya. Rasa syukur yang tulus ini, inilah yang disebut dengan iadnya. Pada sebuah tempat suci, baik merajan maupun pura, bisa dirayakan dalam skala yang kecil dan besar, tergantung dengan kemampuan finansial. Masing-masing tempat yang dibagi dalam beberapa tingkatan odalan seperti odalan tingkat niste, odalan tingkat madya, dan odalan tingkat utama. Jatuhnya hari peringatan pura ini juga berbeda-beda, karena diambil berdasarkan perhitungan sasih yang merujuk pada kalender sake yang jatuhnya setiap 1 tahun sekali. Hitungan ini berdasarkan perhitungan waktu yang merujuk pada kalender atau penanggalan Bali yang jatuhnya setiap 6 bulan atau 210 hari sekali. Piodalan biasanya dilaksanakan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali di Pura Kayangan yang ada di tiap desa. Tujuan dari upacara ini adalah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera lahir batin di masyarakat. Sapunapi edan rikala piodalan punika. Edannya ne
Kaping ajeng, kaping pertama pasti ke jagi pacang mare resik rikale jagi pacang nyangre piodala. Wos punika nias pelinggih sami punika wenten napi wastana wastre nyane miwah idar-idar rumbul-rumbul pajang lolontek miwah sane tiosan punika. Nah sampun yas puniki raris rikale galah jagi pacang sedurung ngaturan piodalan punika pasti ke daging nedunang pralingga ida betara wus punika ngadegan ida betara wus nika mesucian yang ring pura punika pasti ke mesuciannya ne wantah ke beci yang ring sanggah pemerajan pasti ke punika ngangen tepung tawar. Nah nika bedanya ne wusan ke beci punika nikilah yang disebut dengan petirtan utawi potoyan punika penyucian pralinga ida batara. Nah, wus puniki wahu jagi pacang naturan piodalan. Ida batara malih jagi pacang kadagan, wus kadagan ida batara puniki dihaturkan persembahan sakesidan sesuai dengan kemampuan. Wus punika ngelantur ida batara kadurang mesinap. Yening pengempon utawi umat sane wenten ring pura punika akeh. Nah, niki wenten istilahnya ne, wenten penganyar, wenten nyejer. Yen sarang kedek watah ah rahina manten piodalan punika sampun dados. Yen sarang akeh dados tigang rahina, dados pitung rahina bahkan wenten sane satu bulan. Pelaksanaan upacara piodalan merupakan swadharma agama masing-masing, baik untuk di tingkat merajan maupun pura. Begitu pula dalam pelaksanaan piodalan merupakan bentuk bakti dengan melaksanakan yadnya secara tulus ikhlas. Karenanya, dalam pelaksanaan yadnya harus dilakukan secara tulus ikhlas dengan tetap mengacu kepada kemampuan dari masing-masing umat, sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan umat, yakni untuk menjaga keseimbangan alam tercapai.